Binance Chain dan Ethereum Chain, kita bisa juga membuat aplikasi-aplikasi untuk running di atas platform tersebut. Dan cara pembayarannya untuk membuat aplikasi tersebut, untuk launching aplikasi, ataupun untuk aplikasinya interact dengan blockchain, itu semuanya menggunakan koin-koin mereka, yaitu Binance Coin dan Ethereum Coin. Dan di kategori ketiga, ada yang namanya stable coin. Stable coin ini adalah, ya basically, e-money lah. Ya. Kasarnya e-money di atas blockchain. Jadi setiap token yang dalam sirkulasi itu biasanya di backing satu banding satu sama duit nyata yang duduk di dalam bank. Contohnya Tether itu untuk versi US dollar-nya, dan di Indonesia kita mempunyai rupiah token yang also satu banding satu dengan rupiah. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi market ya, banyakkan orang pakai apa apa? Banyakkan orang pakai kripto tuh buat apa sih? Yang paling pertama, yang paling banyak kita lihat itu sebenarnya untuk online purchase dan online payments, termasuk transactions ya, online transactions. Kedua itu investment. Ini ya sudah pasti banyak lah, karena banyak orang juga melihat cryptocurrency itu sebagai long term investment dan juga sebagian besar spekulasi. Yang ketiga untuk remittance, jadi perpindahan uang antara negara. Dan yang keempat summary of a few other things. Dan yang kita lihat yang menarik itu sekarang tuh corporate treasury juga udah mulai masuk ke cryptocurrency. Dalam beberapa minggu terakhir kan kita juga sudah mendengar Tesla, perusahaan seperti Tesla masuk 1.5 billion dollar dalam Bitcoin, dan MicroStrategy sejak tahun lalu sudah mulai masuk in total sekarang 3 billion dollars. Dan orang-orang dan company-company ini mulai melihat bahwa Bitcoin ini is actually a good store of value dibanding megang cash. Karena kalau ngebanding cash kita kan kena devaluasi terus dari inflasi, di mana US dollar inflation tuh sekarang udah lumayan tinggi, dan I think projected by banks to get even higher. So companies right now start seeing Bitcoin as a better way to manage their treasury and their liquidity. For value storage alternative ya, sebagai comparison, some of these companies seperti Tesla dan juga MicroStrategy actually has access dan juga punya a variety of tools kan untuk manage their liquidity, fiat currency, gold ETF, physical gold atau cryptocurrency. Tapi based on a few different metrics seperti scarcity, desentralisasi, liquidity, dan global access, kita tetap melihat cryptocurrency itu lebih unggul. Contohnya yang pertama ya, scarcity of value. Yang udah pasti fiat itu kan nggak scarce. Setiap pemerintah bisa keep on printing new money. Whereas like gold and cryptocurrency is limited in supply. So there is that scarcity component. Dari sisi desentralisasi, fiat currency itu juga basically fully centralized ya, fully controlled by monetary policy dari pemerintah. Sedangkan cryptocurrency ini totally decentralized. And it's basically managed by the community and by the network of participants. In terms of liquidity, yes, I think fiat currency is still very much more liquid. Tapi cryptocurrency is getting there. Daily trading volume on most of these exchanges globally udah lebih dari 100 billion dollars, I think, in aggregate. Easily reaching like 200 billion dollars daily in traded volume. Dan yang keempat itu, I think the unique thing is global access. Karena blockchain itu sifatnya global dari day one, we can basically access any exchange, any liquidity pool anywhere in the world very easily. The third part, I actually want to talk a little bit about the demand and supply in the ecosystem. So setiap beberapa tahun Bitcoin ini akan melalui apa yang dinamakan halving. Jadi halving pertama itu terjadi tahun 2012. Artinya dari halving adalah setelah halving terjadi, reward yang diberikan ke miner atau orang yang melakukan proses untuk verifikasi transaksi di network itu akan di cut down by setengah, sehingga miner-miner ini cuma bisa memproduce setengah dari apa yang mereka used to produce. Hal yang sama terjadi tahun 2016. Dan setiap kali hal ini terjadi, kita melihat harga Bitcoin naik. Karena the cost of production itu, you can almost say doubled lah every time there's a halving scenario. Dan yang terakhir terjadi itu tahun 2020, bulan Mei kalau nggak salah, terjadi halving. Dan setelah itu kita juga melihat harganya naik.
Jadi BTC supply saat ini tuh ada sekitar dalam sirkulasi 18,6 juta Bitcoin lah. Cuman tinggal 2,4 juta Bitcoin yang masih belum di mine, yang masih belum diproduksi. Sehingga we're almost reaching our limit of total supply in the market. Dan a lot of people are starting to say that the amount of demand sekarang dalam market untuk Bitcoin is very far outpacing, melebihi dari supply yang masuk ke market. Dan kita bisa ngeliat kan, over the past one year, this demand I think is accelerated by COVID-19 terutama. In March of last year, I think we saw Paul Tudor Jones starting to invest in Bitcoin. I think by June, kita juga ngeliat the US Treasury starting to issue that there will be no interest rate increases and starting to print a lot of stimulus into the market. And a lot of people use that money and start moving into crypto, I think, as well as stocks, of course. Around Q3 of last year, kita melihat MicroStrategy adding BTC to their treasury. And late last year, kita mulai melihat Stanley Druckenmiller announcing his Bitcoin positions. Dan awal tahun ini, kita juga mulai melihat banyak banks and financial institutions starting to open their cryptocurrency business, seperti DBS, that already launched their crypto exchange in Singapore. And I think a lot of other financial institutions in the US starting to do that. Salah satu contoh dari institutions yang popped up is Grayscale Digital Asset. Grayscale ini adalah digital asset manager. It's basically dalam bentuk trust, di mana orang bisa membeli Bitcoin melalui traditional financial markets, melalui crypto. And it's a no redemption trust scheme. Jadi kayak it's only one way in for Bitcoin. Saat ini lumayan populer di US, di mana fund managers, mutual funds, pension managed funds can get access to Bitcoin tanpa harus actually membeli Bitcoin. So they can actually buy shares of this trust on a tradable exchange. Sedikit tentang regulatory landscape of crypto ya. So I think right now it's a mixed bag, tapi I think it's positively shifting towards supporting crypto around the world. Kebanyakan countries sekarang udah permit the activity of payments and trading of cryptocurrency, dan I think the condition now udah jauh berbeda dengan what it is in 2017. Di Indonesia sendiri kita juga udah formally legalized untuk trading di bawah Kementerian Perdagangan, yaitu di bawah instansi namanya Bappebti, di mana sekarang sudah basically black and white legal untuk orang melakukan trading dan investment into cryptocurrencies. Uniknya di Indonesia itu actually ini sesuatu yang sangat baik sih untuk crypto market di Indonesia ya. Karena Bappebti itu juga sudah mengambil stance di mana mereka ingin membantu meregulate the market dan keep the customer's best interest in mind. Contohnya, what we have been doing dengan Bappebti adalah kita juga melakukan whitelisting untuk aset-aset yang di mana kita sudah melakukan research dan make sure bahwa these assets itu actually have good long-term potential lah, dan good value. Dan itu sudah dipublish juga dalam sebuah whitelist oleh Bappebti. Sehingga ini membuat the market I think more confident ya, I think and also keeps out the bad projects from the Indonesian market, karena as you know di industri crypto itu juga banyak ponzi projects, pump and dump projects, di mana a lot of retail customers end up getting hurt ya. So I think Bappebti punya inisiatif untuk melakukan whitelisting is actually very good. Dan di Indonesia untuk industri kripto ini kita juga quite similar dengan industri capital markets ya. What Bappebti wants to do ke depan adalah they want to separate the role of brokerage, the role of exchange, custodian, dan clearing house. Saat ini semua exchange itu juga basically semua exchange melakukan everything. Mereka melakukan brokerage, the exchange portion, the custody, and the clearing house all in one entity. Tapi kedepannya sepertinya Bappebti akan
memisahkan role-role tersebut untuk menambahkan trust terhadap sistem. In terms of the crypto market and customer profiles, ini lumayan menarik. Kalau kita lihat di US ini it's quite interesting. I think basically Indonesia itu 5 tahun di belakang US adoption. Tahun 2015, US itu penetrasinya sekitar 0,6% dari population. Sedangkan di Indonesia waktu itu baru 0,1 juta orang. What was that in percentage terms? Yeah? Probably like 0.0 something percent. Tapi kita kalau fast forward ke tahun 2020, Indonesia ini sekarang penetrasinya sudah hampir 1%. Sekitar 2 juta orang lebih lah. Dan I think hal ini akan terus accelerate. Kenapa? Karena hal pertama, the major exchanges dan brokerages di Indonesia ini baru keluar beberapa tahun terakhir. Dan kedua, regulasi di Indonesia ini baru tak keluar tahun 2019 tahun 2020. Sehingga orang baru feel lebih confident untuk masuk ke crypto market. Nah, kalau kita accelerate ini ke depan, ke 5 tahun ke depan, kita juga ada beberapa faktor yang mendorong I think adoption dari cryptocurrency. Pertama, ada tren dari fiat debasement di mana government itu keeps printing new money and I think inflation is going to go up. Second, I think there is already the political and regulatory support dari pemerintah Indonesia untuk meregulate dan membuat industri kripto ini black and white dan regulated, which I think is good karena orang jadi menambah trust untuk orang untuk invest di dunia kripto. Dan yang ketiga, I think it's just basic human nature ya. Orang itu pengen find better yield. Kalau kita ke banks atau ke capital markets, I think the yield is getting lower and lower. And people just want to make more money on their assets that they have because everyone's just rich, right? And so I think crypto allows people or gives more returns on a risk-reward basis for a lot of people. Jadi itu sih, I think that's going to push the adoption. Kalau kita lihat dari the market itself, I think crypto ini juga masih underpenetrated. In terms of retail investors di Indonesia, I think sekarang ada sekitar 4 juta orang ya, termasuk capital markets. Whereas I think the potential is much larger than that. Kalau kita melihat e-wallet users, for example, itu sekarang ada 55 juta orang. It's huge and there's a very large upside. What's also interesting is that crypto platforms itu usually on a per person basis, they keep more money on crypto platforms than they do on e-wallets dan beberapa platform-platform financial lain. Contohnya di crypto itu rata-rata orang nyimpen sekitar $232 minimal US dollar per person di Indonesia. And that represents about 23 kali lipat lebih besar daripada e-wallets. Dan ini sesuatu yang lumayan menarik sih actually. Retail traders in Indonesia right now trading almost the same amount as retail traders do on stock exchanges. Ini aku ngambil data dari tahun 2019 atau tahun 2020 kalau nggak salah. Di stock exchange di IDX kalau nggak salah retail traders trade about $14 billion ya, $14 billion. In the crypto markets, retail traders trade about $12 billion. And so, as you can see, I think crypto markets actually represents a huge market that not a lot of people know about, and it's not publicized enough, I think. In terms of crypto users, ya, ini aku bicara dari clientele pintu sendiri. In less than a year, sejak April tahun lalu ke Januari tahun ini, the amount of trades per user per month aja udah meningkat 8 kali lipat. Right now in January, usually each of our users trade sekitar 24 kali per bulan. And I think the engagement since the pandemic has started has just gone up. In terms of the age of our customers, kebanyakan itu customer kita berumur sekitar 25 sampai 34 tahun. That's the largest majority, sekitar 40 something percent of our customers antara 25 sampai 34. Dan in terms of check sizes, ini deskripsinya ada di sebelah kanan. Tapi ya kebanyakan masih di bawah 2 juta, sekitar 50% di bawah 2 juta, 24% di bawah 10 juta.
Jadi walaupun sebenarnya walaupun lebih kecil, biasanya mereka trading activity jauh lebih tinggi. So they go in and out dan melakukan banyak banget trading. Investasi di crypto aset itu juga sudah lumayan populer sekarang. Kita sempat melakukan survei melalui melalui pihak ketiga namanya Populix. Mereka melakukan survei dan menanyakan aset-aset apa aja sih yang kamu investasikan. Nah, berdasarkan survei tersebut, yang paling tinggi kategorinya masih tetap emas. Emas digital itu sekitar 26% orang memiliki emas digital. Apakah itu melalui Tokopedia emas, Buka emas, Pegadaian, whatever that is. Jadi untuk orang Indonesia, emas ini mungkin masih bisa dibilang adalah aset yang mereka feel paling safe ya untuk long term. Yang kedua itu reksadana seperti yang di offer dari Bareksa ataupun Bibit. Jadi yang kedua ini reksadana, orang masih juga masih lebih comfortable ke reksadana. Tapi yang ketiga yang lumayan interesting adalah cryptocurrency. Di posisi ketiga, cryptocurrency banyak, sudah hampir 12% dari orang Indonesia itu juga sudah memiliki cryptocurrency. Dan yang saya lumayan menarik dari survei ini, based on the survey, lebih banyak orang memiliki cryptocurrency daripada stock investment. Nah, aku nggak tahu apakah ini surveinya bias ke orang-orang yang lebih muda ataupun bias terhadap karena cryptocurrency itu lebih mudah ya, nggak perlu KYC yang seperti membeli stok dan lebih mudah KYC-nya. Tapi ini lumayan menarik bahwa cryptocurrency itu menjadi sesuatu avenue untuk orang investasi di Indonesia dan sudah hampir lebih populer daripada stock investing. So, tentang pintu investasi crypto melalui pintu. Jadi untuk banyak orang, I think investing itu adalah sesuatu yang susah. Right? Di satu sisi kita ada kebanyakan platform di sana fokus untuk 1% dari user base, yaitu pro traders dan early adopters. Nah, untuk 1% ini, yang niche market ini, mereka memerlukan tools yang sangat berbeda daripada 99% dari orang. Ya kan? 99% dari orang adalah casual traders dan new investors. Dan kedua belah user base ini sangat berbeda dalam bentuk their needs untuk produk investasi. Jadi di pro traders dan early adopters, mereka lebih care untuk mungkin suatu interface yang lebih optimized untuk desktop. Mereka memerlukan complex charting tools dan mereka care about low cost. Tapi kalau di 99% orang, di casual traders dan investors, mereka lebih care about being able to go mobile first. Mereka care about the educational aspect dan kemudahan untuk menggunakan aplikasi. Dan mereka care about doing everything very quickly, being able to go from zero to crypto in under 10 minutes. And it's very different user behavior and very different user needs. Dan kebanyakan platform-platform di market itu nggak meet the needs of this user base. Kan? For a lot of people, it's unfamiliar and unintuitive. There's also limited platform choices. Dan it's also very difficult, right, untuk platform-platform ini untuk reorient produk mereka untuk meet the needs of this new class of investors. Sehingga that's where pintu come in. We basically are a crypto aggregator, di mana kita reroute order ke berbagai macam exchange and try to find the best pricing and make that whole process very convenient and easy untuk the new investors. Yeah, so pintu itu focus on simplicity, transparency, and multiple assets. So the user journey juga pretty straightforward. People can deposit dan withdraw, buy and sell crypto. Mereka juga bisa menerima dan mengirim cryptocurrency, dan mereka juga bisa melakukan in-app monitoring untuk melihat research dan news. Secara regulasi kita juga sudah licensed melalui Kominfo dan Bappebti. And right now kita have over 70. Actually this number here 60, but kita udah lebih dari 77 orang sekarang in our team, coming from multiple backgrounds. So, in closing out this presentation, dan mungkin kita bisa masuk ke Q&A setelah ini, but in closing out this presentation, I want to bring up, I think, what I think is going to come next.
Sekarang, in the past, we have individuals who have been investing in cryptocurrency. Kebanyakan orang kayak you and me percaya bahwa coin dan cryptocurrency adalah the future. Recently, kita udah mulai melihat perusahaan-perusahaan seperti Tesla, UBS, either launching their cryptocurrency projects or even buying Bitcoin to put in treasury. Kalau menurut aku ya, ini dan ini secara personal, menurut aku in the future, in the next one or two years, kita akan mulai melihat pemerintah dan governments starting to buy cryptocurrency and buying Bitcoin. I think ini lumayan inevitable. Dan kita juga sudah mulai melihat hal ini. Contohnya, City of Miami di Florida, US, sudah mulai menjajaki dia untuk membayar dengan Bitcoin ataupun membeli Bitcoin untuk ditaruh di dalamnya. I think ini lumayan menarik. And for me, and I think that is all. I hope you enjoyed the presentation, and I hope there's some questions in the Q&A section. Thank you. Okay, kita mulai Q&A session ya. I have one question, Jet. Sure. How you know which cryptocurrency gonna go up next? You know, kalau di saham kan kita ada research, we can see the economic, we can see all those things, right? The crypto tuh kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kayak BNB last night up a lot gitu, Ethereum up, and then there's a funny yang alternatif coin itu bisa naik. How do we know? Gimana cara taunya? Ya, jadi sebenarnya sama lah kayak di capital markets ya. Kita harus mencari tools dan research report yang bisa memberikan kita insight terhadap project. Jadi ada sebenarnya banyak tools seperti token terminal, seperti Messari, di mana kita bisa melihat activity of the blockchain. Kita bisa melihat berapa sih price to sales ratio-nya dari cryptocurrency tersebut. Jadi ada beberapa banyak tools AI. Dan di crypto market sendiri itu juga banyak community di mana kita bisa discuss, kita bisa banyak projects dan development of those projects. Jadi it's sedikit lebih wild west. Dan kita harus melakukan extra research, mencari research ini. Tapi sebenarnya ada out there. Okay. Sekarang question pertama ya Pak Oscar Tanata, please unmute and ask your question. Hi Jet, gue cuma mau tahu gimana cara. Gue ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, gimana kita bisa ensure on how secure is our money on the apps yang kita gunakan gitu ya. Karena ini kan kita nggak masuk nama kita di dalam RDN ya. Jadi so basically, yeah, I know it's been regulated by BPPT, tapi how we can ensure our money itu bakal secure dan bakal balik gitulah. That's okay. First thing. My second questions is actually I noticed that the price on the ETH coin on the different apps itu different ya. Hmm. Is it because of the US dollar? Okay. And then the last thing is maybe I just want to know to ensure that ini berarti kita kalau main cryptocurrency kita punya tambahan resiko on the currency risk-nya apa enggak? Okay. Thank you. Jadi pertanyaan pertama, how to ensure the money that is safe and is actually there on the apps? It's difficult to ensure it because every cryptocurrency exchange do not publish their data kan, and in a lot of times itu yang diinginkan oleh customer, mereka nggak ingin datanya dipublish. Tapi sebenarnya to be honest with you Oscar, the best practice, walaupun aku sendiri adalah exchange provider dan pintu, and I do want to keep your assets for you. The best practice adalah for you to keep your assets yourself. Dan setiap exchange yang lumayan besar, termasuk pintu, bisa memfasilitasi hal tersebut kan, Oscar. Lu bisa membuat wallet sendiri dan lu bisa membeli wallet sendiri, hardware wallet, dan lu bisa mentransferkan aset lu dari exchange wallet tersebut sehingga you get a better peace of mind. Lu tahu bahwa aset itu lu sendiri yang memiliki akses dan lu sendiri yang mengkontrol. So I think itu sih sebenarnya the best practice.
Apart from that, pintu ourselves, kita juga melakukan asuransi. So, we insure our wallets untuk memastikan kalaupun ada hacks atau ada orang curi, kita akan di-reimburse oleh insurance. I just wonder if what happened with the apps gone. Yeah, well, itu lu harus melakukan research. You have to make sure that the apps is legitimate. Stay away from the apps yang belum keluar beberapa bulan. I think you need to keep it time. Okay, fair enough. Yeah. Yang kedua, different prices. I think it's based on where the exchange or the platform finds their liquidity. Karena kan uniknya gini ya, Oscar. Kalau di pasar capital markets di Indonesia, you have one central exchange di mana semua orang tarik pricing dari tempat yang sama. Di dunia crypto, hal itu it's not the same. The same Bitcoin is traded on multiple exchanges globally. Dan setiap exchange mungkin ada discrepancy pricingnya masing-masing. Karena pasarnya masih kadang-kadang inefficient, mungkin setiap exchange ada perbedaan sedikit. So, itu satu reason-nya. Dan resikonya, yes, you are. Kita juga masih post ke forex risk. Karena kebanyakan dari crypto ini, mereka basisnya US. So, at the end of the day, you still have the risk of US dollar to rupiah. Kalau kamu reportingnya dalam rupiah. So, basically, different apps will have a different rate on the currency exchange rate. Yes, I would think so. It depends on mereka dapat USD rate dari mana, number of apps. Okay, thank you. Okay, next. Pak Farid? Ya, yeah, halo. Makasih, Mas. Aku udah pakai pintu dari Desember ya. Dan sejauh ini aplikasinya bagus menurutku. Cuman aku mau nanya nih, yeah. Ada fasilitas staking nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Vexanium kira-kira kapan listing di pintu ya? Itu aja sih. Makasih. Yes. Terima kasih, Farid. Jadi yang staking ini kita dalam progres sih untuk menyiapkan staking. Probably end of Q2 atau mungkin early Q3 ya staking. It's going to take a bit karena ada beberapa hal yang lain lagi. Kalau mengenai Vexanium ini kayaknya Pak Farid nanya karena Pak Farid holder Vexanium nih. Iya, betul. Sejak 2017 ya? Atau 2018? Baru aja sih. Kemarin aku kan cari-cari. Ada nggak sih ini blockchain produksi Indonesia gitu. Pas aku lihat, kalau menurutku sih nggak kalah bersaing gitu dengan produk yeah. luar. Hanya saja memang belum kelihatan. Aku sih pengennya di pintu juga ada gitu. Oke. Okay. Jadi di pintu ini kita stance-nya blockchain agnostik. Jadi apapun blockchain itu kita akan mencoba integrasi dan mencoba listing kalau sudah ada cukup adopsi dari market, Pak Farid. Jadi saat ini kita masih wait and see untuk Vexanium. Kita ingin melihat lebih banyak adopsi dan adoption dari market supaya kita bisa mengalokasi resource kita untuk melakukan integrasi tersebut. Karena yang kita alami dulu tuh proses integration dan listing coin ini kan resource juga kita. The worst thing yang kita inginkan adalah udah listing atau melakukan work integration tapi nggak ada yang make. Jadi itu yang kita lakukan sih, wait and see. Ya. Yeah. Oke, makasih Mas. Oke, next Emon ya. Hi. Hello. Continuing the first questions from Pak Oscar about, you know, having your money on your platform. If you were a newbie in crypto, what would you do with your, like, how much money would you start to, like, withdraw it and keep it in your own wallet? Good question. I think kalau aku
a newbie, yeah, you would start small first. I think it's easier for you to keep on the platform. Karena we already abstract away all the complexities of managing your private keys, your public keys. And also, you're also at the risk sebenarnya of losing your access to your wallet and your private keys. Jadi, the easy answer M1 menurut aku is, lu coba dulu aja 100.000, 200.000, lu pindahin dari exchange ke wallet yang udah lu pegang, dan lu coba main-main dengan hal tersebut. Coba lu kirim dari satu wallet ke wallet lain, lu coba recreate wallet tersebut dengan seed phrase, dengan mnemonic keys, dan you go through that exercise, that process first. Kalau udah feel comfortable, dan lu udah punya backup plan nih, misalnya wallet lu hilang, how do you back it up? Dan kalau lu udah punya tersebut, baru lu mulai memindahkan crypto dalam jumlah besar. Oke, okay, kalau mungkin kalau kalau kamu sendiri misalnya udah di angka berapa kamu berpikir bahwa ini kayaknya sudah harus sebaiknya di wallet pribadi gitu instead of keeping it on the platform? Tergantung orang ya. Ini spektrum. Jadi ada di tim aku ada yang 100% semuanya ditaruh di pintu, ada juga orang di tim aku yang 100% nggak di pintu sama sekali. Jadi itu tergantung risk profile dan convenience yang mereka inginkan. Sebagian orang don't really care about moving money around. Would rather convenience, bisa kapan. Ada orang lain yang lebih mementingkan security. Kamu juga harus mikir kan, kayak kalau kamu mengirim dari exchange ke wallet sendiri, ke wallet kamu, itu takes time dan juga ada cost-nya. Kita harus membayar blockchain transaction cost. Kita mungkin juga harus nunggu a few minutes to the transaction. Okay, thank you. Mm-hmm. Okay, next is Ming Chun ya. Okay, thank you. Bisa dengar nggak suaranya? Bisa. Yeah. Okay, punya so... chat tadi agak pecah-pecah chat suara lu chat. Okay. Satu pertanyaan doang, bagaimana sih cara baca pergerakannya dia? Sama pertanyaan gua. Gila, nggak ngerti bener, technically gimana, fundamentalnya gimana, bacanya gimana sih? Thank you, Jet. Gua nggak melakukan technical analysis sih sama sekali. Gua itu tipenya long term investor dan holder ya. Jadi kalau gua masuk ke aset kripto ini, gua cuma megang kayak the next few years. Jadi sorry ya, tapi gue kayaknya nggak bisa terlalu membantu di area trading, di area like chart analysis atau melihat gitu. Tapi apa yang gue bisa bilang, so pintu ini kan bekerja sama dengan a lot of the platforms di US dan juga around the world. Dan apa yang kita lihat saat ini adalah banyak banget inflow uang dari institusi. Jadi institusi hedge funds, companies, corporate treasuries, itu banyak yang masuk ke crypto. Sehingga yang kita lihat itu for the next few months, itu ada net inflow uang ke dalam crypto. So, I do expect this market to keep running untuk beberapa bulan ke depan sih. Semoga itu menjawab. Oke. Okay. Next, Hadi Wibawa. Halo Jet, cuman mau nanya satu hal, perbedaan pintu dengan exchange yang lain itu apa, kelebihannya apa? Ya, jadi Hadi, kita itu fokus di customer experience dan user experience untuk orang yang new to crypto ya, dan new actually also new to investing. Banyak dari customer-customer kita itu bahkan pertanyaannya bukan what is crypto, tapi what is investing. Jadi kita ingin mengabstrak konsep investing ke sesuatu aplikasi yang sangat mudah untuk orang baru melakukan investment. Mungkin di platform-platform lain itu lebih fokus ke trader atau experienced users, di mana mereka udah nyaman dengan menggunakan order books, menggunakan kompleks types of orders seperti limit orders atau good till close, different types of order times. Tapi untuk pintu, kita keep it very simple dan very straightforward. Orang cuma beli atau jual berapa apa, based on the amount of volume yang mereka ingin beli dan jual. Jadi, I think our strength is that we're very simple and easy to use.
But I would say our weakness is that we cannot cater to the most experienced users that well. Jadi orang-orang yang udah sangat advance itu mungkin is not they won't be as happy on Plinto as they are on other platforms. Okay. Thank you. Sure. Yes, I ada next question ya. Sorry, gue unmute sendiri. Hermawan dong. Next. Iya, makasih Cici Uai. Pak Jat mau nanya, lebih nanya yang ke itunya Pak, yang blockchain-nya kan itu kan berarti kan kalau yang crypto itu kan lewat teknologi blockchain kan berarti kan ada mining prosesnya ya Pak. Dan kalau saya research itu kan yang saya tahu kan banyak itu kan perlu kayak mining factory yang kalau yang baca-baca tuh belajar 70% di China. Nah itu pertanyaan saya cuma dua. Yang pertama itu sebenarnya semua kripto itu tuh melalui proses itu yang apa mining prosesnya itu yang sekarang terkonsentrated di China atau ada beberapa koin yang sebenarnya nggak perlu melalui proses itu Pak? Betul. Jadi exactly like what you said. Sekarang kayak Bitcoin sama Ethereum masih menggunakan proses mining dengan namanya proof of work kan. Itu yang I think maksud proof of work. Tapi sekarang udah lebih populer proses-proses blockchain di mana perlu menggunakan proof of work atau menggunakan proses mining karena yang kita lihat itu proses mining nggak sustainable in the long term. Cost untuk run the mines lumayan tinggi dan juga amount of transactions dan throughput yang kita bisa proses itu rendah. Jadi apa yang sekarang lagi naik daun ini adalah proof of stake. Proof of stake ini konsepnya sedikit berbeda, di mana validator itu akan nge-staking koin mereka supaya mereka bisa menjadi salah satu validator di blockchain network. Jadi contohnya Ethereum ini planningnya sih untuk Ethereum 2.0, Ethereum 2. Either akhir tahun ini ataupun mungkin tahun depan itu akan menggunakan proof of stake. Dan Binance Smart Chain contohnya juga sudah menggunakan proof of stake ini. Oke, terima kasih Pak Jat. Jadi nyambung ke pertanyaan saya terakhir yang kedua. Jadi sebenarnya dari tadi ya saya pikir apa di Indonesia itu belum ada yang kayak startup seperti Pinto itu mau tertarik invest di miningnya itu Pak. Jadi kan mungkin kalau sekarang kita taunya masih banyak di luar negeri ya kayak di Cina, di Amerika atau di Eropa gitu. Nah di Indonesia kan belum tuh apa namanya yang kayak miningnya karena mungkin masih decentralized gitu kan. Apa kedepannya prospeknya? Jadi kalau dari penjelasan Pak Jat sih nanti, mungkin kedepannya tidak perlu kayak yang pabrik mining factory itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sebenarnya ada dua sih Herman. Pertama ya itu karena ada perpindahan ke proof of stake. Tapi yang lebih penting itu karena harga listrik kita terlalu mahal, Herman. Jadi, cost terbesar untuk running mining farm itu adalah listrik. Dan listrik yang paling murah itu kayak di inner China menggunakan coal atau enggak di Rusia menggunakan hydroelectric atau di Iceland menggunakan geothermal. Itu tempat-tempat yang paling murah untuk electricity. Sehingga miners-miners itu semuanya pindah ke tempat yang electricity yang paling murah. Gitu sih. Oke, terima kasih Pak Jat. Sama-sama. Next, Chun ya. Halo, ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Oh iya, Pak Jat, gini mau tanya. Ini kalau Pinto di bawah PubTFT, saya ada dua pertanyaan. Pertama, posisi kita kalau kita sebagai trader, misalnya kita jual beli ada keuntungan, kalau di saham kan otomatis langsung dipotong 0,1% PPA final. Terus kita tinggal lapor di SPT gitu. Kalau di Pinto bagaimana? Itu satu. Kalau kedua, kalau misalnya kita mining, dapat BTC atau dapat koin, terus kita setor ke Pinto, kita jual lewat Pinto, itu perpajakannya gimana? BPH-nya dan apa bisa minta ke Pinto bukti potong atau semacam apa gitu, atau gimana? Oke, jadi terus terang, Chun, mengenai pajak ini masih abu-abu di Indonesia. Kedua belah pihak dari Menteri Keuangan ataupun Kementerian Perdagangan masih memberikan direct yang benar-benar pasti gitu. Apa yang kita biasanya merekomendasikan user kami adalah untuk melaporkan
melaporkan sendiri gitu di APTN. Jadi, dan kita juga kedepannya ingin menerapkan hal yang sama kayak di capital markets. Jadi 0,1% dari transaksi itu tax-nya. Jadi menurut aku sih kita terapkan itu dulu sih cuma SPT. Sorry tadi nggak agak putus-putus tadi, maksudnya merekomendasikan untuk nasabah ya untuk gimana? Untuk melaporkan sendiri. Betul. Oh, tapi dilaporkannya gimana caranya ya? Gak ada pedoman dari Papepti atau apa gitu di pintu? Sekarang saat ini kita juga masih belum dapat arahan dari Papepti. Oh, gitu. Oke. Thank you kalau gitu. Ya. Thank you. Okay, next, Celine. Celine, lower your hand and unmute, please. Hey, halo. Tajet, bukan Celine, ini gua Herman. Ini pakai ini nggak tahu anak gua nih muncul yang namanya. Hey, hello Pak Jet, ini Herman Pak. Thank you Pak. Nice presentation. Pak, saya lebih tertarik tadi kan saya percaya kan Pak Jet dengan membangun pintu platform gitu kan banyak interaksi dengan government ya. Terus tadi Bapak sempat mention sorry suara saya putus-putus ya. Enggak, suara lo enggak. Oke. Nah, itu kan pintu juga rencana bikin stablecoin untuk rupiah dan mungkin menunjukkan bahwa pemerintah mulai cukup apa ya, bisa mulai accept gitu ya. Nah, saya tuh penasaran yang kalau dari riset saya salah satu yang kalau saya perhatiin yang menarik itu kan ada blockchain-nya si Cardano. Di mana kalau dari yang saya baca ini kan dia sebenarnya bisa membantu beberapa problem pemerintah di masalah land agraria gitulah salah satunya sertifikasi birokrasi admin. Menurut Pak Jet itu seberapa ready ya pemerintah dan seberapa aware mengenai perkembangan blockchain ini dan apakah pemerintah itu sudah siap membentuk tim khusus akan ahli-ahli orang tech teknologi untuk adopsi blockchain ini ya, Pak? Oke. Menurut saya dari pemerintah sendiri udah ada interest ya. Apalagi beberapa bulan terakhir, crypto dan blockchain semakin meningkat popularity-nya. Tapi secara spesifik tentang dua hal tersebut, tentang Cardano dan tentang sertifikat tanah ya. Mungkin saya ngobrol dulu tentang Cardano. Cardano ini sebenarnya awalnya adalah copy dari Ethereum. Jadi beberapa orang yang membangun Ethereum, mereka ada mereka split out ada yang ada punya different opinion dan mereka membangun Cardano ada ini. Jadi sebenarnya secara konsep Cardano sama Ethereum itu menurut aku agak mirip-mirip lah. Apa yang kamu bisa lakukan di Ethereum kamu juga bisa lakukan di Cardano. Dan dari sisi adopsi Cardano sendiri aku masih belum melihat adoption-nya itu meaningful enough in terms of transactions in network dan projects on top of Cardano. So, if anything, biasanya aku lebih advise orang untuk menggunakan tetap blockchain-blockchain yang lebih populer di market. Karena mereka memberikan accessibility ke lebih banyak platform. Ya kan, kalau Cardano itu, I think platform yang integrate ke Cardano mungkin lebih sedikit. Nah, mengenai sertifikat tanah ya, sebenarnya waktu itu aku pernah dengar ada proyek yang ingin mencoba melakukan hal ini di Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang menjadi kendala. Yang pertama, data tentang tanah ini di Indonesia overlapping. Jadi ada beberapa instansi yang mempunyai wewenang untuk mapping tanah tersebut, sehingga menjadi sangat susah untuk memapping tanah ini punya siapa kan. Contohnya untuk sebidang tanah, mungkin klasifikasi tanah tersebut, apakah penggunaannya untuk ini atau untuk itu, kita harus komunikasi antara level pemerintah di whether it's kecamatan atau kabupaten, dan kita juga harus koordinasi dengan kementerian, contohnya Kementerian Perhutanan atau Kementerian Agraria, karena requirements-nya berbeda-beda dan mereka semua juga mempunyai tanggung jawab untuk penggunaan tanah tersebut. Sehingga menurut saya secara personal ya,
use case untuk yang berhubungan dengan dunia fisik itu masih sangat susah untuk digunakan atau diimplementasikan dengan blockchain. Karena dependensinya terlalu banyak, variabel yang harus di-take into account terlalu banyak. Jadi kalau untuk aku sendiri, aku selalu mikir use case yang paling jelas itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Itu yang udah pasti lebih mudah untuk diadopsi. Karena everything is in digital world. Bansos gitu. Yang sebisa. Kenapa? Bansos. Nggak, itu mungkin ada yang masuk. Pak, satu lagi Pak Jet boleh tanya Pak. Yeah. Nah ini memang yang menarik, kemarin saya sempat discuss juga dengan salah satu global house ya. Saya crypto expert juga gitu ya. Nah, yang kalau menurut pandangan Pak Jet itu bagaimana nanti, kan gini, kalau namanya sifatnya pemerintah itu kan mereka pasti tetap maunya prefer yang centralized karena mereka mau punya kontrol. Nah ini bagaimana nanti bisa merge Pak blockchain ini dengan akhirnya pemerintah bisa terima, sementara pemerintah nggak akan bisa terima decentralized gitu. No, I think mau nggak mau mereka harus terima decentralized sih, in my opinion ya. In terms of blockchain networknya sendiri, where the governments will try to manage their control is melalui exchange seperti saya, seperti Pintu kan, Pak Herman. Karena kita di dunia blockchain itu ibaratnya seperti bank di dunia finansial, right? The governments I think will try to control the exchanges. Jadi mereka akan mencoba untuk melakukan apa yang namanya travel rule. Travel rule itu dikeluarkan oleh FATF, Financial Task Force, untuk mengatasi money flow. Jadi I think what's going to happen in the future adalah mereka akan mencoba untuk nge-tagging transaksi dari exchange keluar dengan informasi data orang. Jadi misalnya Pak Herman ngirim dari Pintu ke wallet lain, yang dikirim itu bukan cuma uangnya tapi juga data orang tersebut, sehingga ada trail of money flow gitu. Itu sih I think what's going to happen. Karena tapi bagaimana dari sisi blockchain network sendiri, there's no way governments can control it and there's no way mereka bisa ngeblok hal tersebut. Sangat susah. Tapi kayak Pak Jet tadi bilang, bagaimana kalau kita kan ini memang fokus use case utamanya di hal finansial. Yeah. Berarti kalau misalnya government hanya bisa mengontrol dari sisi exchange, apakah menurut Pak Jet itu eventually government akan kehilangan peranan kontrol terhadap printing money? Nah, menurut saya itu dua hal yang berbeda ya. Menurut saya di sisi cryptocurrency seperti Bitcoin itu lebih kayak emas kan, kayak ya gimana pun juga pemerintah nggak punya kontrol over printing gold kan, yang bisa print gold adalah Tuhan. So itu different. But in terms of fiat currency, I think gimana pun fiat juga masih akan tetap ada. Kita nggak akan mungkin bisa melakukan day to day transactions dengan Bitcoin. Harganya terlalu volatil untuk kita bisa menggunakan hal tersebut untuk membayar kopi atau membayar gaji. Itu terlalu susah untuk menggunakan Bitcoin. Jadi menurut aku ada kedepannya akan ada dualisme sih. Tetap akan ada fiat currency, dan tapi di sisi lain juga akan ada cryptocurrency yang use case-nya sangat berbeda. Oke. Tapi sorry Pak, terakhir ya. Ya. Jadi tapi kan gini, yang dalam bayangan saya nih kalau kita ngomong jangka panjang deh. Kalau jangka pendek kan mungkin masih lihat volatile. Katakanlah nanti Bitcoin punya market cap itu sudah membesar sekali, benar-benar jadi mega cap gitu ya. Nah yeah. Kalau sudah menjadi mega cap itu kan biasanya pasti volatility-nya menurun. Jadi ada kemungkinan juga kan bahwa balik lagi bahwa seperti dulu fiat-nya di-peg terhadap currency, terhadap kriptonya. Ya, yeah. Ada aja kemungkinan. Saya rasa untuk beberapa negara ya, contohnya negara yang kayak currency-nya devaluasi terus, kayak Venezuela ataupun kayak beberapa negara di Afrika, itu sangat menarik kan, it makes a lot of sense untuk mereka megang Bitcoin di reserve mereka, ada yuan ataupun gold contohnya. So, I do think itu
ada possibility untuk tersebut in future. Oke. Thank you Pak Jet. Thank you Joy. Oke, Kumar, Anil, you mau tanya kan? Hello. Pak Jet, selamat siang. Siang. Wah, menarik nih belajar sesuatu yang baru. Pertanyaan saya ada beberapa sih ya. Yang transaksi kayak begini tuh diawasin PPATK, OJK, Bank Indonesia apa enggak sih, Pak? PPATK kita. Jadi kita kerjasama dengan PPATK. Dan kita sering kayak workshop sama mereka. We do flag suspicious transactions yang keluar masuknya mungkin frekuensinya tinggi atau jumlahnya sangat besar. Itu diawasi oleh PPATK. Dan untuk certain transactions yang mencurigakan, kita juga melaporkan ke PPATK. So like what is the minimum number yang mencurigakan tuh, angkanya bisa like more than 1 billion atau below 1 billion juga bisa masuk? It's usually more than that. Yeah, it's usually much more than that. Atau contohnya kayak setiap hari atau setiap jam gitu ada frequent transaction yang terus-terusan, kayak contohnya 50 jam setiap jam gitu, itu kan kayak suspicious. Nah, hal-hal tersebut kita baru flag dan kita look into it deeper. Oke. Okay. Terus yang kedua, uangnya ini sebenarnya keluar nggak sih dari Indonesia? Let's say I put my money in into, okay, and I buy Bitcoin. Mm-hmm. Uangnya itu keluar nggak sih dari negara kita? Atau it's just puter-puter? Soalnya I was in the futures business before yang ditangani oleh Mbak Betty. So in Indonesia, when you buy a Nikkei atau a Hang Seng atau a currency, I know for sure gitu kan bahwa the money does not even go to the exchange. Muter di dalam karena sistemnya SPA kan, SPA. Sistem perdagangan alternatif. Justru there is a banker di belakangnya, jadi kayak make sure that yeah, ada bandarnya di belakang lah, maksudnya. You buy dia sell, you sell dia buy, gitu kan. Terus tinggal taruh-taruhan duit aja gitu kan. That's how it goes in the futures business where we are. So how it is in this Bitcoin? Ya kan? And then it comes to the next question. How is Pintu making money? Gitu kan? So basically it's the job of the market maker to provide liquidity kan. Tergantung exchange-nya, market maker-nya berbeda-beda. Dan in most cases usually the market maker will experience money flows in and out of the country to be able to provide that liquidity. Karena I think locally itself the liquidity is not enough untuk satisfy demand di market ini. And so Pintu plays a role also as a market maker for Pintu, and we supply to customers. Right now we charge fees on withdrawals, right? And also a bit of a spread on between the buy and sell orders. Basically that's how the market making side of Pintu makes money. Okay, jadi basically jadi saya beli Pintu jual, saya jual Pintu beli, gitu kan ceritanya? Basically something like that, yeah. And then if you think your cup is full, then baru you jual ke orang lain, gitu kan? Yes. Oh, so we always, because we always have to provide liquidity, right? We have to be the standby buyer and seller for whatever volume our customers want. So there is no exchange dong. Soalnya kan kalau di bursa saham kita kan the correct transaction, the multilateral transaction. This correct shows kayak multilateral, but actually it's a bilateral transaction, me and you. Yes. So to speak, I think we're more of to a certain degree we're more of a brokerage than an exchange. You're not necessarily a brokerage, you're even a dealer. Because yeah, broker kan ambil posisi. You are taking position, right? We, as much as we can, we try to neutralize our books. Yeah, we try not to take a position. Okay. So we're always buying and selling across multiple exchanges globally, to basically keep our books neutral. So let's say ada uang masuk 1 billion. Okay, anggap nggak ada nasabah lain, cuma ada satu nasabah 1 billion, and then dia beli Bitcoin di Pintu. Yeah. Gitu kan? Mm-hmm. Will you defend that 1 billion by selling, atau will you sell it out?
No, if I'm selling you the 1 billion worth of Bitcoin, I'm also procuring 1 billion of Bitcoin elsewhere across multiple exchanges globally. Oh, jadi duitnya keluar dong kalau gitu? Potentially, yes. Oh, interesting. Okay. How big do you think orang Indonesia pegang crypto? On average, itu sekitar our customers sekitar 5 juta rupiah kira-kira. No, on total kan kayak kita punya market 12 billion. Di berapa? 12 billion. Oh, that is interesting. Okay, how do you believe money? Last question. If you can name two coins that you think that you are holding for the next 4 years that you mentioned, what will the two coins be? Thank you. Sure, I think Bitcoin for sure. It's the easiest one, right? Bitcoin. The second one is a little bit tougher. But either I think Ethereum or BNB, those are good coins as well. Okay, thank you. Next, unmute yourself, Ritka. Hello, Ritka. Halo, selamat siang. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, selamat siang Pak Jet. Saya cuma mau nanya mengenai satu hal. Saya kan cukup newbie ya di bidang ini. Kita bisa pindahin nggak sih ke kayak cold storage, kayak Nano Ledger X gitu dari Pintu? Bisa. Jadi kamu kalau beli di Pintu, kamu bisa pindahin kripto itu ke Nano, Ledger Nano. Caranya gimana ya, Pak? Jadi di aplikasi Pintu, kamu kirim send, kamu masukin wallet address dari Nano Ledger kamu ke dalam address wallet tersebut, dan tinggal klik jumlah yang pengen kamu kirim, dan tinggal kamu kirim aja. Dan dia akan mengirim address tersebut. Nah, caranya kamu untuk cek di Ledger Nano tersebut apakah udah masuk atau enggak. Biasanya kamu connect ke laptop dan kamu ngelihat di aplikasi Ledger itu apakah uangnya udah masuk atau enggak. Oke, setiap kali perpindahan seperti itu apakah ada biaya, Pak? Ada. Jadi biasanya biaya yang kamu bayar ke Ethereum Network. Dan saat ini biayanya itu mahal sih. Dan ini yang menjadi salah satu masalah terbesar Ethereum. Kadang-kadang bisa up to $20, $30 ataupun lebih per transaksi. Oh, oke. Okay. Dan itu semua jenis koinnya bisa dipindahkan, Pak ya? Yang di support Pintu saya rasa semuanya bisa. Bitcoin, Ether, dan Ethereum versi 20 blockchain crypto bisa. Oh, oke. Okay. Thank you, itu aja. Oke, okay, sama-sama. Oke, okay, next Biondi. Ya, terima kasih CCI. Budget mau tanya soal tadi udah ditanya sama CCI sama Pak Mincun sih. Kayak mau dig deeper lagi. Maksudnya tadi Budget bilang Budget kalau invest di cryptocurrency lebih lihatnya long term. Nah, itu measurement apa sih yang dipakai? Adakah rasio-rasio atau aspek-aspek yang harus kita yang bisa jadi pegangan gitu? Ya itu dulu yang pertama. Jadi yang paling populer dan yang secara historical yang paling akurat untuk Bitcoin itu biasanya stock to flow. Stock to flow ini menganalisa dan melihat berapa banyak supply dari Bitcoin yang masuk ke market over time. Dan kalau kita lihat grafnya ke belakang secara historical, itu lumayan akurat. Namanya S2F atau stock to flow. Biasanya itu banyak orang di Bitcoin lihat. Itu khusus untuk Bitcoin ya. Kalau untuk aset-aset lain sih belum terlalu banyak rasio. Tapi kadang-kadang orang juga suka melihat based on market cap dibanding TVL. TVL itu total value locked. Kalau di dunia decentralized finance dan project-project di DeFi ini, biasanya mereka yang itu aset yang di stake di project tersebut. Dan itu menjadi indikasi untuk
popularity dan usage untuk project tersebut. TVL namanya, market cap itu TVL. Rasio lain kadang-kadang yang orang lihat itu price to sales. Jadi banyak revenue yang di-generate oleh sebuah aplikasi blockchain ataupun blockchain network kebanding market cap dibanding sama market cap di project tersebut sebagai indikasi apakah ini price-nya fair, terlalu mahal, terlalu rendah. Itu mungkin beberapa hal yang orang suka lihat sih sekarang. Oke. Sama tanya soal pintu, banyak fee trading aja sih, buy and sell with the fee, sama ada fitur auto order gitu nggak? Sekarang belum nih, Biondi. Itu sesuatu fitur yang ingin kita kembangkan juga ke depannya. Oke. Kalau fee tradingnya? Kalau fee tradingnya kita nggak charge anything on top of the quoted price. Jadi quoted price yang kita berikan itu adalah the final price that you get. Oke, itu aja Pak Jet. Thank you. Okay, next will be Olive. Hello. Iya Pak. Halo. Ya, saya mau tanya mengenai wallet itu ya. Itu kan misalnya kita trade atau beli di satu aplikasi. Nah, nanti dipindahin ke wallet yang juga aplikasi. Nah, terus safety-nya tuh gimana ya? Kan kita juga kalau jangka panjang, siapa yang menjamin wallet ini, aplikasi ini juga bakal di-maintain terus gitu loh. Jadi setiap wallet yang kamu pegang sendiri, Olive, ujung-ujungnya kamu sebenarnya bukan walletnya yang harus di-maintain. Sebenarnya yang harus di-maintain adalah public key dan private. Jadi ibaratnya ini kayak email address dan password kamu. Dengan public dan private key ini, sebenarnya kamu bisa menggunakan aplikasi wallet apapun. Dan kamu bisa mindahin menggunakan kedua public and private key ini. Jadi sebenarnya walletnya less important sih. Yang lebih penting adalah managing this private and public key. Jadi setiap kali kamu membuat wallet baru, dia akan memberikan kamu opsi untuk mencatat public dan private key ini. Atau 12 kata mnemonic yang bisa menggenerate public dan private key ini. Dan biasanya sih yang paling baik adalah kamu keep private key public key ini di safety deposit box di bank, kalau nggak di brankas. Jadi walaupun wallet kamu hilang atau rusak atau apapun, kamu masih bisa meng-generate akses terhadap wallet tersebut dengan menggunakan private dan public key ini. Walletnya tuh apa tuh, USB ya? Walletnya bisa berbagai macam kan, bisa yang kayak ledger, USB stick, bisa juga yang MetaMask, di laptop, it doesn't matter sebenarnya all of them. Yang penting itu key-nya untuk private public key untuk akses wallet tersebut. Jadi menurut Bapak tuh penting nggak kita sekarang misalnya kita mau beli kripto ya, penting nggak kita harus pakai wallet itu atau ya untuk sementara nggak apa-apa sih taruh di aplikasi untuk trade itu? Menurut saya untuk saat ini nggak apa-apa ya, soalnya kebanyakan platform sekarang ini juga udah diasuransikan, security level juga udah jauh lebih tinggi. Tapi best practice-nya kalau emang Olive ingin ada beberapa crypto aset gitu, contohnya yang pengen disimpan jangka panjang, nggak salah juga dipindahin ke cold wallet atau plain wallet itu. Oke. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Oke, next will be Sam. Ya, thank you, Cialen. Cialen lagi. Wow, Cicu Ai. Salah orang, lu gue kick langsung. Barusan ikutin Ellen May. Siang sama Pak Jet ya. Iya, siang. Ini ada beberapa pertanyaan. Satu, kita kayak Cicu Ai tadi tanya deh. Kita cara pilih kripto yang akan kita beli. Ya. Teman saya ada teman saya satu main sudah cukup lama dan cukup besar.
Nah, dia berprinsip main di 12 besar. Kayaknya mungkin dia pikir itu big app-nya kripto. Nah, kita mau nentuin 12 besar atau 15 besar ini dari mana? Itu satu. Kedua, masalah pajak tadi. Nah, apakah kita bisa, sampai saat ini kan pajaknya belum ada ibaratnya. Nah, bisa nggak kita keep kita punya money di sana tanpa lapor? Ibaratnya aset kita di kripto sekian sekian besar, tapi kita nggak lapor pajak. Ketiga, fee, masalah fee juga. Teman yang main, pertama dia di apa? Apa Dex namanya tuh? Indodex. Ya. Nah, fee-nya cukup besar dia bilang. Terus dia pindahin ke Binance. Binance dia bilang fee-nya paling kecil. Ya. Dan di situ bisa di keep kita punya kripto dibungain dengan 6% USD. Ya. Nah, itu apakah benar aman kita keep di sana? Oke. Nah, itu aja. Thank you. Yang pertama tentang big app top 12, sebenarnya udah banyak website yang bisa memberikan data ini. Ada CoinGecko contohnya salah satu. Itu yang paling lengkap ya, CoinGecko. Ada juga CoinMarketCap, ada juga yang namanya Mesari. Jadi udah ada berapa sih sebenarnya kayak ibaratnya apa sih? Yang pengen jadi Bloomberg-nya untuk dunia kripto, di mana kamu bisa mendapatkan data-data dari market cap, price, segala macam. Jadi mungkin website bisa membantu. Mengenai pajak, ya terus terang sih kalau mau di keep di kripto ya bisa aja. Cuman ya kalau nanti kantor pajak nanyain, it's your risk gitu. Resikonya ada di tempat karena gimana pun yang kita give advice ke user kami adalah untuk melaporkan pajak. Walaupun begitu ya, I mean if you don't report it, then mereka juga nggak akan tahu unless they request for that information dari kita. Kalau mereka merequest, you know, list transactions dari pintu untuk sistem, ya kita mau nggak mau harus memberikan data tersebut ke instansi terkait. Terus yang ketiga tentang interest rate dari US dollar deposits ya. Jadi kebanyakan platform-platform ini menggunakan deposit tersebut untuk nge-funding margin. Jadi spekulator-spekulator yang di Binance atau di beberapa exchange ini biasanya minjem duit untuk leverage, untuk melakukan leverage trading dan membayar interest rate untuk itu. Jadi to a certain degree sih dari pengalaman itu mestinya lumayan safe karena biasanya dia over collateralized dan jika posisinya turun di bawah batas sesuatu, posisi mereka akan dilikuidasi supaya bisa memastikan bahwa duit yang dipinjam masih bisa menutup margin trading, pinjaman untuk margin trading tersebut. Oke, okay. Nah kalau pintu tuh kayak Indodex sama Binance posisinya? Yes, kita user bisa jual beli kripto, betul. Nah, ada juga tempat titip? Enggak, karena kita belum ada. Karena terus terang sebenarnya di Indonesia itu Bapepti belum memberikan izin sih untuk deposito, untuk melakukan kayak savings account, deposit account gitu. Karena ini udah lumayan tipis ya sama OJK, sama dunia perbankan. Jadi untuk saat ini Indonesia Bapepti masih belum green light ke sana. Oke, okay. Jadi kalau kayak teman saya sekarang kan mainnya kurang lebih ya 5M ya. Yeah. Nah, dia trading 2M dan dia keep dia punya USD, USDT ya namanya ya, di Binance tuh 3M dengan rate interest-nya 6% USD. Itu kan gede banget gitu. Yeah. Nah itu benar-benar safety ya. Lumayan, menurut saya lumayan aman, masih oke okay lah ya. I think masih oke okay sih. Saya okay. Sendiri juga sempat deposit di Binance, dan bukan cuma Binance, beberapa lain juga. Banyak sih yang offer solusi seperti ini. Oke. Okay. Ada juga yang namanya, contohnya ada juga yang namanya BlockFi, itu juga lumayan populer di US. Nexo,
kalau nggak salah juga lumayan populer. Oke, okay, bisa kalau terakhir minta suggest dari Pak Jet nih, 1-2 kripto yang bisa diinvest satu tahun gitu. Thank you. Yang paling gampang Bitcoin lah, Sam, tuh tutup mata deh Bitcoin. Apakah itu bisa jadi, katanya bisa sampai 150.000? Aku nggak pengen taruh price target ya. Tapi ya, tahun ini, I think bisa sih. I think honestly 100-150 mungkin. I think bisa sih. Okay. Tapi personal opinion aja ya. Okay. Thank you, Jet, sama Si Cuai. Okay, Dharma, finally it's your turn. Stop WhatsApping me. Okay, sorry Jet, selamat siang. Mau nanya, nomor satu, itu 2018 kan Bitcoin sempat crash ya? Ya. A lot of people say this time will be different, karena sekarang sudah banyak institusi yang mulai masuk, dan institusi mulai percaya, gitu kan. Ya. Tetapi saya kok menganut kalau dia bisa naik segitu tinggi, pasti dia perlu correction, dan correction itu pasti kan sehat untuk supaya dia bisa naik lebih tinggi lagi. Betul. Kurang lebih kan seperti gitu, ya kan? Betul. Nah, do you think the big correction atau crash seperti 2018 itu bisa terjadi lagi, atau mungkin hanya minor correction, talking about, I don't know, 20-30% sebelum dia naik lagi, di dan kalau misalnya, do you think it will happen, kira-kira kapan? Gitu. Right. Satu. Kedua, sorry ya. Yang kedua, kita ngomong aplikasi wallet gitu ya. Mungkin ada rekomendasi nggak? Wallet apa sih yang supaya kita bisa pindahin dari exchange gitu? Yeah. Thank you. Sure. Jadi yang pertama tentang market dynamics, aku rasa memang corrections itu healthy. Tapi perbedaan dari partisipan yang masuk itu juga sangat berbeda. Kalau kita tahu kan 2017 itu basically 100% retail, 100% spekulator, dan 100% hot money. Duit yang cepat banget keluar masuk. Tahun 2020 dan 2021 ini yang kita lihat tuh lebih banyak institusi dan corporations yang masuknya panjang, long term. Jadi harga kripto mau koreksi plus minus 20%, mereka nggak care. Yang mereka care kan long term. Sehingga menurut aku lebih kemungkinan lebih besar itu minor corrections along the way sih. Kayaknya menurut aku ada a few corrections along the way, maybe sampai end of this year. Maybe. But there will come a time sih, Dharma, when it's just rise too much. Misalnya kalau kayak if it shoots ke 200.000 contohnya, atau 300.000 tahun bulan depan, udah pasti ada correction lah. I think it's pretty clear it should have a correction. So I do think there will be correction. How deep correction and how often the correction, I don't have enough information sih untuk bisa prediksi hal tersebut. Kalau kapan juga nggak bisa, nggak ada informasinya ya. Tapi menurut gue yang barometer yang paling kuat, kita ngelihat interest rate dari US aja lah. As long as interest rate masih near zero, government juga masih printing money, artinya masih jalan terus kan. Gitu ya. Ada logikanya ya antara interest rate. Oke. That makes sense. Oke. Yeah. Karena lu pikirin deh, everyone is getting free money in the US. All of this money needs to be put to work somehow. The real market is not going on. Retail is pretty dead. The stock market is slowing down. So all this money needs to go somewhere. I think, in my opinion, all roads lead to crypto. Okay. Nah, kalau aplikasi wallet, Jet, mungkin? Oh iya, aplikasi wallet, Ledger itu lumayan bagus. MetaMask juga lumayan bagus. I think those pretty good. Kalau Blue Wallet gimana? Aku belum pernah pakai Blue Wallet.
terus terang. So I cannot comment. Yeah. Okay, thank you. Sama-sama. Yeah, okay, next, Andy. Halo Ojet, halo Cicu Ai. Halo. Aku cuma ada dua pertanyaan sih. About tadi Ojet sebutin tentang stock flow dan total value lock ya. Stock flow kan sebenarnya is how much demand versus yang ada di market saat ini. Total value lock in the simple terms kalau nggak salah ya, itu seberapa banyak koin yang actually stake in the market at the time in the pool. Nah, dua major... Halo? Halo ya? Ya, dengar kok. Dua measurement ini sebenarnya kan lebih kayak gini, semakin banyak yang taruh duit, semakin banyak yang make, semakin banyak demand-nya, harga harus semakin naik. Itu kan very apa ya, jadi kayak the value of the coins itu, it depends on the fact that makin banyak yang make gitu. Jadi begitu makin kurang yang make, makin banyak yang taruh duitnya, harga akan semakin turun dong. Berarti apakah ada fundamental usage yang kayak tidak berhubungan dengan flow dari apa duit ke aset itu. Karena saat kalau lagi jatuh, contohnya Bitcoin jatuh 30% contohnya, atau kayak BNB turun banyak karena the amount of money the pool itu ditarik gitu kan. Itu berarti by that matrix itu kan ketarik kan, dan fundamental value-nya turun kan. Jadi semakin turun harganya, semakin turun fundamental value-nya, semakin naik harganya, semakin naik fundamental value-nya. So, masa aku ada mikir gimana cara mikir, saya ada jadi mutel mikirnya. Nah, itu mungkin pertanyaan aku yang satu. Yang kedua, saya mau nanya, pintu Binance segala macam, untuk exchange-nya itu sebenarnya who is the regulator sih, dan apakah di pintu JET wajib untuk laporin ke kantor pajak tentang data-datanya customer? OJK apakah bisa pegang? Siapa sih yang bisa pegang? Oke. Okay. Yang pertama, I think lo harus differentiate dulu antara Bitcoin and other cryptocurrencies, and even in other cryptocurrencies lo harus differentiate sih, karena semua cryptocurrency project-nya berbeda-beda, use case-nya berbeda-beda, dan the right metric to view it is different. When I talked about stock to flow, itu sebenarnya khusus untuk Bitcoin, karena it's like lumayan jelas kayaknya di Bitcoin. There's miners who produce and supply it to the market, and there's buyers who buy the crypto. The new supply only comes from one place, and it's the miners producing new bitcoins for Bitcoin. Yeah. And historically, stock to flow has been pretty accurate in predicting that. Ini udah lumayan consensus between people in the crypto industry. Kalau tentang other type of cryptocurrencies, ini sedikit lebih tricky kan. As you rightly pointed out, TVL will grow with the price of underlying currency, kan? And so itu menjadi self-reinforcing thing, right? As the price grows, the TVL grows and just goes up and up and up. But there's other metrics that you can see whether there's actually any value in it on the cryptocurrency and the app. Lo bisa ngelihat the transactions that is being used on the app. So it's not only one metric, TVL. It's also like the fees that are generated from the decentralized finance app. And there's a few other ways that you can look at it. Maybe we can chat about this more offline. Yeah. Okay, kalau lu lihat di financial industry, lu kalau a value of financial company, lu bukan cuma ngeliat kayak asset under management-nya kan. Mungkin kalau bank kita lihat bukunya, berapa besar aset mereka. Tapi kayak other financial institutions, contohnya brokerage, contohnya Mastercard or Visa payments network, you don't look at the total value lock. You look at different metrics, whether it's transaction or other things. It's the same thing in the crypto industry. And the second question, regulatornya Bapak Bukti, kita saat ini we all of the exchanges in Indonesia are required to report transactions to Bapak Bukti. In the terms of trading, ya. Kalau kantor pajak? Saat ini enggak. Kalau kayak wallet, kayak Trust Wallet, ataupun Binance is an exchange, ya, berarti dia sama ke Bapak. Kalau Trust Wallet gitu-gitu, berarti enggak report kemana-mana di Indonesia, kan? Enggak. Karena even Trust Wallet enggak punya akses. Like, the developers of Trust Wallet don't have access to your transactions. Only you know what transactions you've made.
Oke, okay, thank you. Oke, okay, next, Justian. Ya, BJI, and thank you, Pak. Mau tanya sedikit, a bit of a basic question, sort of. I think I've been listening to the Zoom call in the past 30-40 minutes, and I think at least from what I heard from you, if I understand it, ini kan maksudnya Bitcoin, you think it's too fragile as a transaction tools lah gitu ya. Yeah. So it seems like it's more of a store of value gitu kan. Inflation hedge to some extent, nyari yield gitu kan. Tapi maksudnya Bitcoin ini kan seems like to move like a commodity gitu kan, based on supply and demand. But kalau commodity gold gitu misalnya, physically you still can use it jewelry gitu kan misalnya, so that's why there's value on it. Terus kalau if you look at other commodities kayak oil or copper, oil you can use it as like ya, buat minyak gitu kan kendaraan, or copper as a electric conductor gitu misalnya. Yeah. But for Bitcoin sebenarnya gimana ya? How do we need to like see it gitu? Whether it's only like a store of value, tapi on top of the function as a store of value, apakah there's other function aside of the blockchain? Of course we can implement blockchain. Many aspek Bitcoinnya sendiri itu gimana ya? Ternyata kan aspeknya susah juga. I think it's a very much a store of value play more than anything else. I until now sih, gue belum melihat terlalu banyak use cases yang make sense beyond store of value ya. Kayak maybe you can use it to move like value from one place to another. It's much easier than gold, for example. Lu mau pindahin like 100 a ton of gold, it gets very difficult, right? Kalau dengan Bitcoin, it's very easy. Lu mau, the cost of moving like one Bitcoin versus 1 million Bitcoin is the same. So there is that aspect of moving values. It's much easier. Tapi kayak kalau lihat gold juga ya, I think the percentage of gold used actually for jewelry and all of these other electronics is actually not much. A lot of gold still just sits in the warehouse. In the world, but back to your question, yeah, I think Bitcoin has limited use cases. I think beyond store of value, I think for contohnya for transactions, I think you will rely more on stable coins. Tapi at this current macroeconomic conditions, I think that is exactly what we need, right? Store of wealth, and that's why I think there's just so much interest in it right now. Okay, maybe just yeah, it's more like flow driven gitu kan, at least in my opinion gitu kan. Cuman and maybe just another thing, because I'm not an expert on this as well. In your opinion, tuh institutional money sekarang kan more institutional money moving to crypto. It seems like it's only on Bitcoin, or at least per my understanding, it's only on Bitcoin, or maybe like 95%+ is only Bitcoin, atau sebenarnya institutional also moving to other cryptos out of Bitcoin. No, you're right. Kalau kayak the traditional institutional money, if ngobrol hedge funds or the larger investment, itu mereka masih mau pure play Bitcoin. For them itu yang mereka comfortable with. Tapi kalau lu ngomongin kayak venture capital, a little bit yang bisa take more risky bets kayak family offices, institutions kayak mereka udah mulai masuk ke medium cap atau small cap crypto. Jadi tergantung juga institusinya seperti apa sih. Okay, maybe just one last question. Ini kan I've been yeah sort of buying a bit of Bitcoin in the past few years gitu kan. Itu kalau kita mau beli kan sekarang spreadnya lumayan tuh across across quote unquote brokerage, even like in Pintu ya, itu maybe fee-nya is a bit low tapi still taking some spread kan. Kalau di, and then you buying, I mentioned you buying on a multi exchange globally kan, and Bitcoin is very volatile kan. So in terms of like arbitrage opportunity in the multi exchange market, itu sebenarnya bisa like how much gitu ya? How big? So there are global market makers that play this arbitrage market, and mereka lumayan sophisticated, Justin. These guys like Amber Group, ada yang namanya Wintermute, GSR, even the traditional like
some of the big names in traditional market making kayak Cumberland, Jump Trading, Jane Trading, Jane Street. If you've ever heard of these names, they're usually like the market makers on the New York Stock Exchange. They play these markets as well. It's become very competitive, to be honest. These guys run 24/7 desks and are always looking for arbitrage opportunities. So essentially, sebenarnya udah quite efficient belum ya multi exchange market ini? Maksudnya kalau di misalnya for local retail buyer gitu di buying bit from Indonesia atau pakai mobile app, kan spreadnya kita nggak bisa kontrol kan? You just pick ya, spreadnya paling ini. Kalau tahun 2017, I would say it's nggak efisien. Kadang-kadang kita kayak di Indonesia premiumnya kayak bisa 20% lebih mahal daripada harga di luar negeri. Tapi kayak nowadays, I think it's come down a lot. Come down a lot to the point kayak it's pretty efficient lah. The problem for these global players to come in is difficult. Like they need to set up like the banking accounts, set up all the necessary infrastructure to be able to serve this market. It's kind of difficult. Tapi even Indonesian markets, crypto markets, is I think it's already starting to be much more efficiency. I think if you want to buy a Bitcoin on either Pinto or Inodex versus Binance, kayaknya udah lumayan. Bedanya nggak kayak dulu lah. Kalau 2017 bisa 20% contohnya. Oke. Alright, thank you. Okay. Next, Diki. So Tanto will be our last Q&A ya. Lumayan teler, kasihan. Okay, Emondel, Aswan. Kasihan si Jet. Okay, Diki, you can start. Ya, halo, selamat siang. Tanya dong, kalau untuk kripto ini, cocok nggak sih kalau dijadikan untuk investasi dalam hal averaging gitu? Misalnya tiap bulan kita beli, tujuannya untuk dana pensiun. Kasih. Justru sebenarnya Diki itu yang kita sarankan ke user base kita sih. Kita nggak saranin untuk all in at once. Karena kripto ini kan volatile. Dan kita percaya kripto is here to stay in the long term. Jadi kita lebih mengambil dollar cost averaging, but I think it's the best way to do it. Yeah, so I agree with what you said, Tiki. Jadi Jet masih meyakini dalam 5 tahun ke depan harga masih akan naik terus gitu, bukannya sekarang lagi di puncak-puncaknya? Ya, gua rasa sih pasti ada correction. There will always be a correction ya. Gua nggak tahu di harga berapa when that correction comes in. And it's susah untuk memprediksi posisi tersebut. Jadi for me the best way is just dollar cost averaging. Dan kalau kita lihat 10 tahun, kita tarik 10 tahun ke belakang ya Diki. Kalau lu dollar cost averaging, you will still make like easily 100x or something if I'm not mistaken. Yeah. Okay, thank you. Welcome. Okay. Next, Tanto, you can unmute yourself. Yeah, okay, thank you. Saya mau nanya tentang kedengaran. Kedengaran kok. Oke. Kita mau nge-track kayak apa? Big money selling gitu. Kalau misalnya satu kayak account itu mereka selling itu, kita track-nya dari mana ya? Misalnya institusi jual dalam jumlah yang besar dan kita bisa gimana bisa nge-track itu di mana gitu. Terus okay. Yang kedua ada nggak grup bahasan atau news yang kita bisa follow atau website yang kita bisa follow itu perkembangan kripto yang selain Bitcoin atau yang proyek-proyeknya mungkin di sana di Pinto ada research team-nya atau gimana ada bahasannya. Oke. Okay. Pertama yang tentang big money ya. Jadi, ada beberapa tools yang melihat yang bisa mereka lihat. Jadi data di dalam exchange itu di Binance, di Coinbase, di tempat di Indodex biasanya kan nggak di share ke publik. Jadi there's no way of seeing those. Tapi yang apa yang kita lihat itu lebih ke on the chain data dan ada
beberapa company yang provide this service. Seperti contohnya yang satu, CryptoQuant. Jadi dia itu melihat the buying of Bitcoin and the reserve of Bitcoin on different exchanges, dan the money in, money out. Itu yang bisa memberikan indikasi kapan big money in, kapan big money out, dan biasanya itu menjadi early signal ya, kalau ada price movement. Biasanya yang kita lihat kalau ada a lot of US dollar stablecoin masuk ke sebuah exchange, nah itu biasanya beberapa hari ke depan akan price going up because the US dollar stablecoin is being used to beli. Yaitu satu namanya CryptoQuan. Yang kedua namanya Nansen.ai, itu sebuah tool di mana kita bisa nge-track on-chain wallet money movement. Jadi apakah ada smart money pindah dari ke wallet lain, dipakai untuk membeli crypto tertentu, itu semuanya bisa itu. Itu namanya beberapa news website yang gue suka secara personally, seperti Coindesk, itu lumayan bagus, ada DeFi Rate, itu juga lumayan bagus. I think itu dua sih yang aku follow. Oke, last question. Emon, you can mute yourself. Okay. I don't know if you'll be the right person to answer this question, but I'm wondering about the apps ya. Kalau Binance itu kan, kalau di Indonesia setahu aku tuh belum terdaftar di BAPEPT. Padahal dia salah satu aplikasi yang paling besar di dunia. Nah, sementara kalau Pintu udah gitu. Kalau dari perspektif kamu sendiri, seberapa penting sih kita menggunakan aplikasi yang terdaftar di BAPEPT? Karena menurut aku banyak juga kok investasi seperti asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, dijamin-jamin juga, tapi ya hilang-hilang aja gitu. Yeah, I think it goes back to your level of comfort. Yeah. To be honest, we work with some of the other global players, and most of them, walaupun nggak backed by BAPEPT, reliable. Mereka reliable. I think it's still okay to use. Tapi ya, you just run that risk aja with the regulators. I think there's not much more I can say beyond that. All right, thank you. Okay. Kita lumayan lama ya, kasihan juga sih Jet tanyanya banyak banget. Kalau gue kan gue punya dua nih, gue punya Binance and gue punya Pintu. Both I have. Tapi gue kan terus terang jujur dulu gue gaptek. Jadi kalau gue memang lebih banyak pakai Pintu, soalnya gampang. Tapi kan gue gaptek, ada temen gue yang memang sukanya udah canggih lah. Aneh-aneh lah, mau margin kayak mau apa, ya dia pakainya Binance. Terus si Binance itu nggak tahu gimana caranya ngeluarinya jadi rupiah balik ke account kita. Biasanya tuh harus di-convert ke Bitcoin. Bitcoinnya gue transfer balik ke Pintu. Dari Pintu baru bisa jadi rupiah. Gue nggak tahu kalau ada nggak yang bisa keluar Binance direct ke rupiah kita tuh gue nggak tahu. Nah, karena jadi, so far gue kalau ke Binance caranya gitu. Jadi sebenarnya ada. Kita kan dari sister company Pintu itu rupiah token. Kita yang kali membuat rupiah stablecoin. Right now juga paling besar. Dan itu juga udah listed di Binance. Jadi sebenarnya Bitcoin kamu bisa jual untuk rupiah. Rupiah token. Terus rupiah, rupiahnya ke rekening gimana? Rupiah tokennya kamu pindahin ke Pintu dan kamu liquid. Dan kamu tarik lewat Pintu. Itu bisa. Ya mending Bitcoin pindah ke Pintu langsung jadi rupiah lah. Ya, apa bedanya? There's two ways sih. Kalau kamu ngirim Bitcoin, itu fee-nya lebih mahal. Dan kadang lebih lama. Kalau pakai IDRT rupiah token IDRTB itu cepat paling 1-2 menit udah nyampe dan fee-nya jauh lebih rendah. I see. Okay. So it's only a matter of fee. Iya. Yeah. Ya udah. Thank you loh Jet, waktunya Jet itu kayak yang ngaserin aja udah komplain. Gila lama banget. Enggak apa-apa, happy to share kok. Iya. Yeah. So kalau kalian mau nyoba itu download Pintu. Ini udah tahu ownernya siapa, ada apa-apa, ada yang di WA nanti. Ya, pokoknya jangan di WA gue ya. Langsung ke message ownernya aja. Ya udah, bye guys. Bye, thank you semuanya. Bye. Bye.